Okay guys, Assalamualaikum. So sekarang ni kita room BKD bersama dengan klien-klien yang lain. Ganggu budak dah ni. Okay, hi guys. Assalamualaikum. So sekarang ni kita ada 15 team yang akan berentap dalam room BKD malam ni. So kita punya rules malam ni, SK12 tak boleh, no shotgun. Apa lagi? Okay. So yang tu, dua tu memang yalah. Okay, kita terus pergi ke clan. So ke malam ni kita ada clan BKD, kita ada clan Brotherhood, DMR, kita ada GER, kita ada SWAT, kita ada DRG. Oh, DRG kita tengok hantar seorang je kat sini. Good luck DRG. So kita ada ESR, kita ada Joker, kita ada Res. Dan okay, kita ada Joker. So kita tengok tumpuan-tumpuan yang menjadi tumpuan-tumpuan. So kita tengok tempat-tempat yang menjadi tumpuan malam ni. So harap ni malam, untuk room malam ni adalah kali pertama BKD open room untuk semua clan. So kita tengok kat sini nampak tak ada mana-mana hotspot-hotspot yang ramai pun, semuanya di tempat masing-masing. So kita tengok GR dengan Joker turun situ. Joker dan SWAT. So, kita ada rest kat sini. Kita tengok ada berdekatan BKD satu sini. Macam tak berapa cantik malam ni. Aduh, nampak air. Tengok gaya macam resort ni. BKD team 3 masih berlari. Kali pertama Brotherhood. Join kita punya room dan ini juga kali pertama clan Brotherhood join room. So good luck Brotherhood. Kita sama-sama friendly clan malam ni. DMR. Main tak cantik betul lah malam ni. So GER. Kenapa teruk sangat ni? SWAT. Oh, nampak gaya depan, macam depan SWAT tu macam ada orang ni. Oh, okay. Mereka berdekatan dengan rest lah. Dia ni macam kena tembak je. Tak tahu lah. Awak kat Yana tak bergerak ni. Allah, tertekan pula dah. Oh, nampak gayanya Yana sini mungkin lain dia problem ni kat Yana ni. DC kot. Tak sure lah. Kita tak DRG. Satu-satunya solo versus squad malam ni. Aku ingatkan dia guna ilmu terbang apa lah. Line lah sendiri yang problem. So kita
tengok tadi dia RG kan, dia duduk berdekatan dengan siapa kat sini. Oh, dia aman. Tempat dia safe, babe, safe. Kak ni masih lagi belum ada belum ada tembakan. Wih. Serius meh? Ni DC ke diorang ni? DC ni. Kenapa ni? Lain problem ke? Malam ni. Ramai juga tak boleh masuk lah. Oh. Boleh swat dengan rest. Rest Zoro telah dijatuhkan oleh Swat Rose. Oh, dah terkena juga. Nampak gayanya. No shoot ke? Oh, nampak gayanya Swat telah meratakan rest di sini. Dan Team 13 telah dihantar pulang ke lobby. DC tadi Swat Yana. Ush, macam lag teruk ni Yana ni. Oh, Joker tadi yang seorang DC dengan Yana tadi telah berjaya dijatuhkan eh. Joker Dean. Oh, nampak gayanya di sini PKD. Teruknya line aku wei. Oh, Jaka Dankis juga turut telah dijatuhkan. Dan cuba dibangunkan balik. Yang di sini sambil dengan ni ESR dengan Alif rest. Juga telah dihantar pulang rest. Tinggal seorang je lagi rest Tyra. Rest Tyra sedang camper di sini. Oh, ya, ya. Oh, tidak. 3-1. Kita tengok kembali Joker tadi. Dan kes telah berjaya. Oh, nampak gayanya Team BKD. Oh, 1JDT telah dihantar pulang. BKD King membawa diri. Kelihatan mereka seperti tidak bersedia eh. Weapon yang ada pun cuma Vector dan AKM. Bagaimana pula dengan Nandos? Oh, Nandos. Dan BKD Choi. Oh. Kita tengok. The Joker terus mengejar. Berjaya juga eh. Joker Dankis ni jatuhkan PKD tadi.
Tu dia. Macam di janggu ke? Timbik dia tinggal dua skot saja lagi di sini. Alah, bawa tak makan lagi aku. Aduh, akhirnya tim BKD telah dihantar pulang ke lobi. So, di sini tinggal GER dan Choker. Tim 6 dan tim 15. Oh. Mana tu ni yang lain? Duduk kepala dulu sini. Oh. So, tim BKD. Oops. BKD bersama dengan BKD ya, nampak gaya ni di sini. Tim BKD, tim tim satu turut telah dihantar pulang. Dan berdekatan dengan mereka ada SWAT di sini. Tinggal 9 tim lagi malam ni. Ada bunyi kereta. Oh, ESR turun juga di sini. Aduh. Wow, di mana tu? Dengan bunyi kereta tadi, ingatkan dengan ni. Wow. Bersama dengan ESR sama dengan ESR. Wow. Oh. Yang kat Yana tadi dengan DMR. Itu ke bawah? Kan. Bawah duduk dan diam. Nampak pun nak pasal lampu. Tadi untuk BKD kembali. Widu suat adik.
siapa yang datang tu. Ada dengan bunyi kereta dekat sini. DMR dengan WSR. Habis. Tinggal lagi 5 tim. 5 tim lagi. Terbaik ah. DRG masih lagi survive sampai sekarang. Satu-satunya solo versus squad. Dari permulaan tadi hingga sekarang, balingan bom juga turut dibuat dan juga asap. Oh, nampak gayanya dia tak baca ni. M2 phone tak boleh guna ni. Airdrop weapon tak boleh guna sayang. Airdrop weapon tak boleh guna. Dia tak baca WhatsApp betul-betul ni. M249. Kit. Apa pasal aku dengar suara orang ni? Terkejut aku. Suara siapa tu? Oh. Anak tembak bapak. Oh. Aduh. Ni suara siapa ni? Yes, sorry. Tinggal 4 tim lagi, 4 tim. Aduh. Kenapa? Aku ESR. aku tertanya-tanya ni suara siapa ni, kenapa ada suara kat sini? Suara ESR ni ke? Ya, tinggal lagi 3 tim lagi. Ayo kita tengok part SWAT di sini. SWAT tengah cuba menjatuhkan ESR. Ya, rata. Tinggal lagi 2 tim. Sayang, 1000 kali sayang. Dia camper berjaya dapat nombor 2 tapi tak survive. This not qualified guys, this not qualified. Walaupun dia nombor 2. Okay, dan winner-winner chicken dinner malam ni dimenangi oleh SWAT. Dah menang.